Kemacetan parah terjadi di ruas jalur menuju Pelabuhan Merak Banten dan jalur sebaliknya pada Rabu malam. Ribuan kendaraan pribadi, truk dan sepeda motor tak bergerak selama berjam-jam. Diduga kemacetan parah ini dipicu banyaknya truk yang antre di sejumlah SPBU di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Merak. Antrean tersebut diduga akibat kelangkaan BBM jenis solar. Akibat terjebak macet parah, banyak calon penumpang kapal feri terlambat tiba di pelabuhan. Para penumpang harus menempuh perjalanan hingga 5 jam dari Jakarta menuju Pelabuhan Merak dari biasanya hanya 3 jam. Dalam perjalanannya gila hari ini. Kenapa ini, Om? Macetnya mulai dari kita Pondok Indah sampai ke sini itu 5 jam. 5 jam? Dari Pondok Indah ya. Biasanya berapa jam itu, Om? Biasanya cuma 2 jam ya, 3 jam dalam perjalanan. Terus saya lihat tadi itu banyak truk-truk yang parkir di pinggir jalan. Mungkin dia isi bakar-bakar solar yang amat susah, yang amat sulit dia dapat begitu. Sehingga truk-truk itu banyak parkir di pinggir jalan. Warga berharap ke depan kondisi seperti ini bisa diantisipasi, terutama saat pergerakan lalu lintas meningkat di musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Macet, men.